Wah, ini mah 24 jam Mas Haji. Sampai kuat-kuat aku kuping lah. Terus kayak gini Bang, maksudnya kayak mau dijual atau gimana nih? Enggak diem Mas Haji tuh. Masuk pertama ke satu. Oh, satu masuk. Di gantangan pertama, okay. Di gantangan kedua, ketiga. Masuk tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sekawan nggak seperti biasanya ya, karena hari ini kita lagi berada di Jalan Rawajati. Ini adanya di Kelurahan Krukut, kecamatannya Limo, ngikutnya Depok, Jawa Barat. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kita sudah berada di depan persis satu kios, yang dimana kios ini baru pertama kali mau kita review. Nggak tahu nanti ngejual burung apa aja, kita langsung masuk nanti ketemu sama sang pemilik atau owner kios aja nih teman-teman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Abang siapa nih? Abang Naru. Jadi ini kan Dua Sekawan baru pertama kali kesini Bang ya? Iya Bang. Nama kiosnya apa nih? Nama kiosnya kita Sentral Murai Batu Depok Bang. Berarti di sini menjual burung apa aja itu Bang? Ini menjual spesialis murai Bang. Oke. Kita akan menyiapkan trotolan, dari trotolan murai sampai pasto sampai jalan lapangan ada Mas. Oke. Terus ini alamat persisnya Bang, patokannya gimana sih? Kita alamat di Jalan Rawajati RT 1 RN4 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo, patokannya samping SDN Krukut 02. Oh, sebelah ini sekolahan SD. Iya, benar Mas. Oke. Terus di sini bisa melayani kirim-kirim juga atau gimana nih? Bisa kita ngirim-ngirim ke seluruh Indonesia. Oke. Terus misalkan ada mau tukar tambah Bang, gimana itu? Kalau untuk tukar tambah saat ini kita belum bisa karena kita kan baru buka. Oke. Nanti kedepannya insya Allah kalau misalkan ada nanti saya infokan lagi. Siap. Langsung kita pantau aja Bang harganya. Oke. Oke Bang, ini yang pertama di atas ada burung apa sih? Oh, ini burung-burung masteran Mas, karena kan kita ini murai ya, trotol. Murai trotol. Ada. Jadi di sini masteran. Oh, kita siapin masteran. Coba saya tertarik sama ini terkait butonya Bang, coba. Oh, ini terkait butonya Mas Haji. Ini kayaknya dari tadi pertama saya datang sampai sekarang nggak berhenti-berhenti ya? Iya, ini masteran handal kita Mas Haji. Tengkes buto ini. Ini rawatan dari anak atau gimana? Ini dari anak Mas Haji, saya rawat. Tapi dia udah kayak pasar atau udah dewasa sih? Kalau ini baru pastor Mas Haji. Tapi lagi dorong berhenti-berhenti ya? Wah, ini mah 24 jam Mas Haji. Sampai kuat-kuat aku kuping lah. Terus kayak gini Bang, maksudnya kayak mau dijual atau gimana nih? Oh, kalau ini nggak dijual Mas Haji, karena kan kita punya trotolan di sini, ini buat masteran kita Mas Haji. Oh, jadi nggak dijual? Nggak dijual. Ini barang kategori mewah banget loh. Walah. Ini kayak dari tadi nggak berhenti-berhenti ya? Kagak ada jedanya Mas Haji. Kadang-kadang saya sampai pengang kuping ini. 24 jam bunyi terus ya? Mas Haji lihat sendiri dah. Oke, okay, siap. Terus kalau yang dia, ini kalau kayak sogon, konin, ini maksudnya emang buat masteran atau dijual nih? Oh, ini saat ini buat masteran Mas Haji. Oh, jadi karena di sini ngejual trotolan kita, jadi disediain masteran-masteran. Iya, benar Mas Haji. Gitu, ada seri gunting, ada pi jantung pisang ya. Ada, oh, ada cililin juga ya kan? Ada cililin Mas Haji. Ada cucacung kok, terus nih apa nih? Wah, itu Rio-Rio Mas Haji. Di atas ada Rio-Rio. Terus ada tengkek udang juga ya. Tengkek udang. Oh, ini jenggot. Iya, itu jenggot Mas Haji. Ini juga jenggot, tadi pas saya masuk, gacor banget ya. Oh iya. Ya namanya buat masterannya, burung-burung gacor banget ya. Iya, Mas Haji. Jadi yang, tuh, tengkeknya bunyi juga. Oh iya, tengkeknya bunyi nih Mas Haji. Nggak diem Mas Haji tuh. Oh iya. Buat caut-cautan sama tengkek buto. Iya, ini jadi karena jualan masteran, ini nggak dijual? Nggak jual, Mas. Jadi bahasa Inggrisnya not for sale. Iya. Oke. Seperti itu. Terus kalau ini Bang, ini kan ada ombyokan kenari nih. Iya. Ini gimana nih kalau ini? Kalau ini ombyokan kenari, kalau ada yang mau. Maksudnya emang ya buat biar ada teman-teman yang pengen ombyok diadain gitu. Iya. Ini serinya? Ini serinya lokal Mas. Lokal. Lokal. Tapi ini udah pilihan jantan atau gimana Bang? Ini kita jamin jantan Mas, pilihan jantan Mas. Ini kan warna campur-campur ya? Iya Mas Haji. Harganya mau sama semua atau beda-beda nih? Ini sama semua Mas Haji, nggak ada yang beda-beda. Jadi? Harganya kita 130 aja Mas Haji. 130 tapi udah jantan. Jamin jantan Mas. Oke, ini ya bahasanya buat tambah-tambahan aja lah ya. Iya, karena di sini spesial murai batu. Iya. Cuman siapa tuh ada yang pengen ombyok kenari ya? Diadain. Kita sediakan. Oke.
kalau kita perhatikan ini persediaan buat apa namanya? Mandi itu keramba. Buat mandi, buat keramba. Jadi trotoar itu harus diajarin mandi keramba ya. Iya, Mas Haji benar. Kalau nggak kayak gitu ntar kasihan gedenya nggak bisa mandi keramba kan. Nanti udah masuk ke kandang bulat susah lagi. Susah lagi. Sampai berkeringat nggak keluar-keluar ya kan. Betul. Oke, oke, oke. Nanti kita spill trotoarnya satu persatu Bang ya. Oke, siap Mas Haji. Pertama yang dikeluarin dari trotolan dulu Bang ya? Iya Mas. Kalau trotolan yang dijual di sini Bang, itu maksudnya dari indukan yang seperti gimana atau dari gimana Bang? Coba jelaskan. Ini indukannya kita dari peternak-peternak yang udah kita kenal. Oke. Iya. Maksudnya mitra sini gitu? Mitra sini. Sentral Murai Depok gitu maksudnya? Sentral Murai Depok Mas. Terus dari indukan emang kayak burung-burung udah prestasian atau gimana Bang? Oh ini indukannya udah prestasi Mas. Prestasian. Cuman emang trotolan ini sengaja nggak dijinakin ya? Sengaja nggak dijinakin Mas, karena kan namanya murai kan karakternya kayak gitu Mas. Jadi kalau jinak malah kadang-kadang pemain pada nggak terlalu suka ya? Nggak suka Mas. Ini juga burung emang nggak jinak karakternya ya? Iya karakternya nggak jinak emang gitu Mas. Terus ini dari ring kode ring berapa? Harganya berapa Bang? Oh ini ring sub. Ini kodenya 65. Siap. Harganya berapa? Harganya lho? Ini 1,4 aja Mas Haji. 1.400. Iya Mas Haji. Loh, ini buat teman-teman yang biasa main trotolan harusnya paham sih Bang ya tuh. Iya. Lihat katurangan dari paru, dari kepala gitu ya. Iya. Mas. Tapi ini burung maksudnya dia udah makan pur kan? Ini udah makan burung Mas Haji. Jadi misalkan kalau mau dikirim-kirim jauh, maksudnya burung udah aman gitu. Udah kan? Aman. Nah. Okay. Pokoknya kita burung kalau belum ngepur masih kita tahan Mas Haji sampai dia ngepur. Tadi kalau dari dekat dia kan agak terlalu takut. Iya, kalau ini tuh. Cakep Bang ya? Cakep Mas Haji. Iya Mas Haji, dengan harga 1,4 kita ini kita kasih gratis ongkir Mas Haji. Itu meliputi daerah mana aja gratis ongkir? Itu apa? Gratis ongkir untuk Jabodetabek. Jabodetabek dan sekitarnya. Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari murai batu trotolan. Cakep Bang ya? Cakep Mas Haji. Saya baru pertama kali nih meliput di Depok. Kios murai tapi di Depok nih. Iya, Sentral Murai Depok ya. Iya Mas Haji. Nanti tinggal merapat aja ke sini ya. Iya, silakan. Terus kalau ini Bang berikutnya lagi yang dikeluarin. Ini murai rotolan sama si Mas Haji dari kawan juga gitu. Okay. Mitra kita juga yang ini indukannya sama maksudnya kayak burung-burung emang prestasian juga. Ini indukannya prestasi juga Mas Haji ini. Kalau ini ring apa nih? Kode ring berapa nih? Kalau ini ringnya ring Sipa BF. Oke. Okay. Kode ringnya 086. 086. Iya Mas Haji. Harganya berapa nih Bang? Kalau ini kita kasih 1,2. 1.200. Oh iya Mas Haji. Tapi harga 1,2 kita pre ongkir Mas Haji. Sejabodetabek juga. Sejabodetabek. Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murai trotolan di Depok ini saya baru pertama kali nih. Iya Mas Haji. Maksudnya kios di Depok yang kita review tapi trotolan gitu ya. Nanti tinggal merapat aja ke sini Bang ya. Iya Mas Haji. Di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih Bang? Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam Mas Haji. Jam 9 malam. Iya. Oke, jadi misalkan pulang kantor jam 8 malam datang aja ke sini Bang ya. Iya, datang aja. Sembari ngopi-ngopi ya. Iya Mas Haji benar. Santai-santai. Terus yang dikeluarin Bang, ini ada murai trotolan lagi ya? Iya Mas Haji. Ini sama maksudnya dari indukan-indukan yang memang udah prestasi juga? Iya, ini indukan juga prestasi Mas Haji. Ini dari... Ini kode ring berapa nih? Ini kode ringnya kita Himalaya MBF 252 Mas Haji. 252? Iya. Dijual berapa Bang kalau yang ini? Kalau ini kita jual 1,4. Free ongkir. Jabodetabek dan sekitar Mas Haji. 1.400. Iya. Emang sengaja burung nggak terlalu dijinakin Bang ya? Oh Mas Haji. Ini buat temen-temen yang lagi nyari murai trotolan tuh. Ini cakep juga burung ya? Iya, katurangannya juga lumayan bagus Mas Haji. Maksud ya kan tuh? Mudah-mudahan nanti besarnya jadi sesuatu Bang ya? Iya Mas Haji. Free ongkir sejabodetabek. Oke. Kalau ini berikutnya
udah kayak mau menjelang ke pastel bang ya? Iya, ini udah menjelang pastel bang saya. Tinggal ekornya aja yang belum ganti ya? Iya, tinggal ekornya belum ganti. Terus beberapa sayap juga lagi turun mas Haji. Iya kan? Belum mulai pastel. Tapi belum rapi semuanya ya? Belum rapi semua mas Haji. Kalau ini kode ring berapa bang? Ini kode ringnya Gerhana MBF 82 Gerhana MBF 82? Iya benar mas Haji. Terus harganya bang yang udah mau ke pastel kayak gini berapa nih? Ini kita kasih 1,5 mas Haji. 1.500. Oh, free ongkir. Sejak juga. Iya, sejak Jabodetabek mas Haji. Ini karena lagi mau ganti ke pastel, jadi burung sebenarnya nggak terlalu iya enak gitu. Enak iya benar mas Haji. Rata-rata ya begitu. Tapi sebenarnya burung ini fighter bang maksudnya. Oh fighter ini mas Haji enak. Paturanggalnya juga bagus iya. Tuh kan. Ini buat teman-teman yang lagi nyari murai trotolan tuh. Karena pilihan lagi lumayan banyak juga bang hari ini ya? Iya. Berlanjut bang, kita ke murai terterang lagi ya? Iya mas Haji. Di sini jadi apa ya buat teman-teman yang pengen beli itu? Kalau menurut saya itu nggak perlu khawatir karena masalahnya banyak banget bang ya. Iya mas Haji bener. Itu aja tengah buta tuh. Kagak berhenti-berhenti kan? Kagak berhenti tuh. 24 jam pokoknya mas Haji belum itu. Belum jenggot ya kan? Belum jenggot. Terus kayak jelak Rio kapas juga. Tembak, ya. Kapas tembak, jelak Rio, cungkok, nari, apalagi mas Haji. Ini kode ring berapa nih? Ini kode ringnya Budi Kampleng 143 mas Haji. Oh Budi Kampleng? Iya. Namanya unik ya? Iya mas Haji, unik emang. Ini harganya berapa nih? Ini kita kasih harga 1,2 aja mas Haji. 1.200. Iya mas Haji. Itu udah termasuk kayak ada free ongkir ya. Tetap free ongkir sejak Jabodetabek. Sejak Jabodetabek ya. Ini buat teman-teman yang punya feeling silakan tinggal datang ke sini langsung bisa bang ya. Bisa langsung mas Haji. Terus untuk yang teman-teman jauh tinggal dikomunikasikan lewat via WA gitu ya. Iya mas Haji. Berlanjut bang yang dikeluarin? Iya mas Haji. Ini trotolan juga ya? Trotolan mas Haji. Emang ya gitu karakter emang nggak dijinakin bang ya? Iya mas Haji nggak dijinakin mas Haji. Kalau ini kode ring berapa nih? Ini kode ringnya Sengkuni MBF 47 mas Haji. Sengkuni MBF 47. Iya mas Haji. Terus harganya berapa nih? Ini kita kasih harga 1,4 mas Haji. 1.400. Iya mas Haji. Free ongkir sejak Jabodetabek. Free ongkir sejak Jabodetabek. Oh. Ini lagi-lagi buat teman-teman yang punya feeling, silakan dieksekusi bang ya. Iya mas Haji. Oh. Silakan mas Haji. Ini katurangannya bagus mas Haji. Iya. Mudah-mudahan yang biasa main trotolan paham ya bang ya. Iya mas Haji. Tapi kalau kayak gini nanti pengiriman gimana bang? Pakai kadang ini atau gimana? Ini harga segini enggak sama sangkar ini atau gimana? Oh ini enggak sama sangkar mas Haji, burungnya aja. Oh burungnya aja? Iya mas Haji. Tapi untuk pengiriman nanti pakainya apa biasa bang? Biasanya kita kasih kandang keranjang buah atau kalau buat di luar sih pakai kandang kayak kotak gini. Itu mas Haji. Oh kayak gini? Iya mas Haji. Ini juga sama bang ya, dia udah mau menjelang ke pastel ya? Iya mas Haji. Ini sama dari indukan-indukan maksudnya burung-burung prestasi? Ini indukannya semua rata-rata prestasi mas Haji. Oke. Ini kode ring. Ini kode ring berapa emang? Ini kode ringnya Badai Gumilar BF 24. Oh. Emang burung terlalu jinak kayak? Burung gak ada yang jinak mas Haji. Ini kode ring berapa nih? Ini kode ringnya Badai Gumilar BF 24. Harganya berapa nih? Ini di harga 1,5 mas Haji. 1.500. Iya, free ongkir sejak Jabodetabek. Free ongkir sejak Jabodetabek. Kalau ini udah enak nih dia apa? Oh, tinggal ekornya belum ya? Tinggal ekornya belum mas Haji. Sayap juga sebagian kali ya? Sebagian. Memang ini nggak terlalu jinak. Begitu kita deketin dia terlalu ini bang ya? Gerabak mas Haji. Takut. Karena ini burung katurangannya masuk bang ya? Katurangannya masuk mas Haji.
Oh, kata orang sana meler beton masa gitu. Ini buat teman-teman yang punya feeling, silakan dieksekusi bang ya. Iya, silakan Mas Haji. Terus kalian lihat ini untuk yang gimana bang nih? Kalau ini burung-burung lagi mabung Mas Haji. Oh, lagi mabung. Lagi mabung. Jadi mau sengaja nggak? Nggak sengaja di apa namanya dijual. Karena lagi di pool dimasterin dulu. Oke. Terus kalau yang lagi gini-gini mesti apa lagi bang? Kalau ini sebagian masih punya mainan kita Mas Haji, nggak dikeluarin Mas Haji. Oh ini? Iya. Yang ujung nih yang kemarin kita mainin nih Mas Haji. Coba yang ujungnya yang mana? Yang kemarin konser ini Mas Haji. Itu kemarin main di hari apa bang? Kemarin main di hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Aduh. Bisa mana? Ini maksudnya kemarin digantang di hari apa ini bang? Di hari Minggu. Hari Minggu? Iya Mas Haji. Terus maksudnya dia jalan atau gimana nih? Ini burung jalan Mas Haji. Cuman emang lagi kondisinya kurang sehat. Tapi tetap jalan? Tapi tetap jalan Mas Haji. Ini masih pastel atau udah dewasa? Ini pastel Mas Haji. Terus kemarin jalan tapi dapat? Dapat Mas Haji. Dapat masuk ke berapa bang? Ya masuk pertama ke satu. Oh satu masuk. Di gantangan pertama, okay. Di gantangan kedua, ketiga. Masuk tiga. Iya Mas Haji. Oh. Kemarin lagi nggak terlalu kondisi ya? Iya, sekarang kondisinya lagi sakit Mas Haji ini. Tapi ini mau dijual atau gimana bang? Oh ini nggak dijual Mas Haji, ini masih buat mainan kita Mas Haji. Oh lagi, oh buat mainan sendiri? Iya Mas Haji. Oh makanya tadi disebutkan, jadi yang di atas ini sebagian mainan-mainan yang ada di sini gitu bang ya? Iya Mas Haji. Oh, jadi di sini bukan hanya sekedar ngejual, tapi emang main juga main gitu? Main juga. Okay. Cuma ini dia saat ini lagi kondisi kakinya lagi sakit Mas Haji. Tapi masih mau kerja juga ya? Masih mau kerja alhamdulillah Mas Haji. Satu sama ketiga Mas Haji. Ini memang burung kualitasnya Ya juri yang menilai lah ya. Okay. Kan yang berbicara juri dan burung ya Mas Haji. Burungnya ya. Oke. Okay. Okay. Terus berikutnya bang, ini ada apa sih murai batu lagi? Iya itu murai batu betina Mas Haji. Tapi cetrekannya kenceng banget bang ya? Iya, orang Hindu kan juga prestasi Mas Haji. Bukanya? Iya, ini dapat dari rekan Mas Haji. Oh, tapi ini udah mapan Mas Haji. Ekornya panjang juga ya? Panjang Mas Haji. Ini maksudnya mau dijual atau buat gimana bang? Ini kita mau jual aja Mas Haji. Oh, harganya berapa nih? Ini 1,2 free ongkir sejak Jabodetabek Mas Haji. Oh, 1.200.000. Iya. Oh, berarti ini dukanya cakep dong bang ya? Ini dukanya cakep Mas Haji. Ini pun hanya satu ekor. Hanya satu ekor aja Mas Haji. Oh, jadi ini buat teman-teman yang pengen breeding tuh. Ini tapi nggak dipakein ring ya? Oh, ini lost ring Mas Haji. Tapi indukannya emang indukannya saya udah lihat Mas Haji. Bagus memang. Ini buat teman-teman yang tertarik betina. Ini cakep nih. Cetrekannya juga kenceng ya? Iya. Free ongkir ya? Free ongkir Mas Haji. Terus di atas ini ada jual sangkar juga atau gimana, Bang? Iya, jual sangkar juga, Mas Haji. Tapi merek Panda ya? Mereknya merek Panda, Mas Haji. Harganya berapa nih? Ini 150.000 aja, Mas Haji. 150.000-an? Iya. Emang rata-rata harga di daerah Depok sekitar segitu, Bang, ya? Iya, Mas Haji. Emang udah harga pasarannya segitu? Harga pasarannya segitu, Mas Haji. Oke. Oke, Bang. Ini untuk reviewnya kayak cukup ya? Cukup, Mas Haji. Saat ini. Sementara ini kita hanya trotoan dulu, Mas Haji. Oke. Selebihnya nanti antara pastol sama yang jalan lapangan nanti kita siapkan Pak. Oh, akan disediakan. Akan disediakan Mas Haji. Terus tadi Bang itu harganya udahnya tetap masih nego sih? Itu masalah harga masih bisa nego kalau mau datang ke sini atau di WA aja Mas Haji. Siap. Terus di sini Bang ada akun sosial medianya nggak nih? Sementara ini akun sosial media kita hanya TikTok, nanti akan lanjut lah. Ada YouTube, Instagram, Facebook bahkan ada. Untuk TikTok namanya apa sementara? Untuk TikTok kita ada di Central Murai Depok. Central Murai Depok. Iya Mas Haji. Siap. Ini terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Haji. Mudah-mudahan ini Central Murai Depok kios yang memang baru buka ya. Iya. Nanti mudah-mudahan selalu memberikan burung-burung yang berkualitas. Amin. Terus semakin banyak pelanggan Bang ya. Amin. Makasih Mas Haji. Oke teman-teman ya, tadi review harga burung di kios yang memang baru pertama kali kita review dan memang baru buka juga. Ini masih hangat banget ya. Namanya Central Murai Batu Depok atau Central Murai Depok, yang alamatnya udah jelas di Jalan Rawajati, ikutnya di Kelurahan Krukut, Kecamatannya Limo, Depok, Jawa Barat, dan dekat sekali dengan SD. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal dikontak ke nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.